Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'aluma wa ta'alim wal naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila duja wa dilal ala khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وأزواج رسول الله وأهل بيته وذريته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأرواح من الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وأئمة المجتهدين ومقلديهم وجميع مصنف الكتب النافعة خصوصا الركب بالإرشاد وغاية العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحجاج وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلاميذتهم المنتسبين ومحبهم والمتاركين بهم والأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. وأما الرقة على المؤمنين فأن يكون رحيما بهم مشفقا عليهم وذلك من أشرف الأخلاق وأفضل الخصال وبه وصف الله رسوله فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ومن لا يرحم لا يرحم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا إن أبدال أمتي لا يدخلون الجنة بكثرة صلاة ولا صيام بل بسلامة الصدور وسخاوة النفوس والرحمة بكل مسلم. قلت ولا يفهم من هذا أن الأبدال ليسوا بمكثرين من الصلاة والصيام بل كانوا مكثرين منهما ومن غيرهما من الأعمال الصالحة ولكن هذه الأوصاف التي وصفهم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم قدمتهم إلى الله وقربتهم إليه لفضلها وشرفها أكثر من غيرها من بقية أعمالهم الصالحة لأنها من أعمال القلوب وأوصاف السرائر فافهم. وأما الرقة على المؤمنين. Adapun ar-riqatu, lemah lembut kepada orang-orang yang beriman. Fa'ayyakuna rahiman bihim, hendaknya ia mengasihi mereka, musyfiqan alaihim, perhatian dan sayang kepada mereka, Orang yang beriman yang hatinya bagus dan baik, lembut terhadap orang-orang yang beriman, sayang kepada mereka. Ini kan melanjutkan pembahasan yang dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan sebaik-baiknya hati itu diantaranya yang arakkuha, yang paling lembut. Lah paling lembut itu kepada apa? Dengan siapa? Ya, lembut itu kepada orang-orang yang beriman, sayang dan perhatian kepada mereka. Bukan lembut itu orang yang mudah menangis kalau digoda, kalau dicubit, atau kalau di fitnah. Bukan. Lembut itu dia tidak senang kalau ada saudaranya muslim susah. Dia sedih kalau ada saudaranya yang beriman dicaci. Dia susah kalau ngelihat saudaranya yang Islam dan beriman membutuhkan sesuatu sedangkan ia tidak bisa membantunya, baik itu dengan harta dan yang lain sebagainya. Lah ini hati yang bagus, hati yang baik daripada hatinya orang yang beriman. Lah lembutnya hati, sayangnya kepada orang-orang yang beriman itu termasuk akhlak yang termulia, perkara yang terutama. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mensifatkan dengan sifat ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum." Benar-benar telah datang kepada kalian rasulun, seseorang utusan. Yang mana utusan yang datang kepada kalian ini min anfusikum, daripada jenis kalian, yaitu manusia. Allah mengutus utusan di antara kalian, yang mana utusan itu bukan dari malaikat atau selain malaikat, tapi dari golongan manusia. Lah utusan ini yang diutus oleh Allah kepada kalian, azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dia orang yang mulia, orang yang istimewa. Tapi kemuliaan dan keistimewaan dan tingginya pangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak lupa, tidak meninggalkan umatnya, melainkan apa? Harisun alaikum, sangat perhatian, sangat peduli, sangat sayang kepada kalian. Sangat. Dan itu terbukti. Seringkali kita mendapatkan cerita di dalam hadis atau yang dijelaskan oleh para sahabat bagaimana Nabi Muhammad SAW malamnya bangun beribadah munajat memohon kepada Allah, yang diminta khususnya adalah umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ummati. Jadi selalu yang diminta oleh Rasulullah kepada Allah adalah ummati, tidak yang lain. Selalu. Bahkan di dalam Sahih Bukhari dijelaskan Nabi berulang kali sujud. Sujud pertama lama Nabi sujudnya, panjang. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melihat begitu lamanya dan panjangnya sujud, bertanya dan memerintahkan Nabi Muhammad untuk bangun. Irfa' ra'sak wasal ta'ata wa qul yusma' lak. Hai, bangun, bangun dari sujud. Angkat kepalamu. Minta. Apa yang kamu ingin minta? Pasti akan diberi. Didengar apa yang kamu minta. Nabi Muhammad meminta umatnya. Sujud lagi. Lama, panjang, melebihi yang pertama. Diperintahkan untuk bangun, mengangkat kepalanya. Mintalah, pasti akan dikasih. Permohonanmu akan didengar. Minta lagi, yang diminta kembali lagi, bukan yang lain. Sama, umatnya. Jadi berulang kali umatnya. Begitu juga ketika di tengah malam Nabi keluar. Ketika itu Nabi giliran menginap di rumahnya Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah kehilangan Nabi. Mana Nabi? Dikiranya Sayyidatuna Aisyah ini ke istrinya yang lain ini. Gilirannya ke tempatnya tapi nggak ada. Ternyata ketika keluar mencari, Nabi ada di Baqi, memohon kepada Allah di situ, ziarah. Kemudian Nabi memohon kepada Allah, meminta hal keadaan umatnya, untuk umatnya. Bahkan ketika ditanya ini doa yang istimewa kata Sayyidatuna Aisyah. Lalu ditanya, apakah ini doa untuk setiap malam? Iya, seperti ini setiap malam. Setiap malam Nabi memohon untuk umatnya, bukan untuk keluarganya, tapi umatnya. Bukan untuk istri dan anaknya, tapi umatnya. Karena itu harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sangat perhatian, sangat sayang, sangat cinta kepada umatnya. Ya, walaupun umatnya seperti kita ini nggak peduli dengan Nabi. Nah, kita kan kurang peduli dengan Nabi. Kesunahan Nabi kita tinggal. Apa yang diajarkan Nabi tidak kita laksanakan. Justru yang dilarang Nabi kita laksanakan, kita amalkan, kita lestarikan. Tapi yang diajarkan Nabi enggak. Padahal Nabi begitu cinta, begitu sayang kepada umatnya. Dan itu sifat yang disifatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu sayang, perhatian, peduli kepada orang-orang yang beriman. Lah kita orang yang beriman ini, orang yang beragama Islam, harus memiliki hati yang seperti itu. Peduli kepada orang Islam dan orang yang beriman, baik itu keluarga kita, tetangga kita, ataupun orang lain yang tidak kenal. Selama dia Islam dan beriman, maka kita harus sayang, peduli kepada mereka, perhatian kepada mereka. Bukan berarti kalau nggak kenal kita nggak peduli, atau kita bukan tetangganya kita nggak peduli. Enggak. Karena sekarang ini hal seperti ini sudah hilang, luntur. Buktinya kalau ada orang meninggal, walaupun satu kelurahan tapi beda gang, itu terkadang sudah nggak ikut ngubur, nggak ikut tahlilan. Beda gang, padahal satu kelurahan. Apalagi beda kelurahan, beda desa, beda kota, tambah. Ini kenapa? Karena kurang peduli, kurang sayang kita kepada sesama muslim. Padahal yang diajarkan oleh Rasul SAW tidak seperti itu. Harus peduli, karena itu harus kita punya hati yang lembut. Dalam arti itu merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita, baik dalam senang ataupun susah. Oh, kalau diginikan itu senang, kita harus senang. Oh, kalau diginikan itu susah, kita jangan lakukan seperti itu. Kalau dia terjadi itu kepada dia dan dia susah, kita harus merasakan susahnya. Ini hati yang bagus. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang yang mengasihi, orang yang menyayangi, yarhamuhum rahmat, akan disayangi oleh Allah. Kalau kita sayang, perhatian kepada makhluknya Allah secara umum atau secara khususnya muslimun mukminun, kita perhatian, sayang kepada mereka, peduli dengan mereka. Yarhamuhum rahmat, Allah akan menyayangi kita. Ini disayangi Allah itu bayaran termahal. Sekalipun kanan kiri kita tidak ada yang menyayangi kita, nggak masalah. Yang penting disayangi Allah. Kalau disayangi Allah, sudah segalanya bisa kita dapat. Segalanya bisa kita raih. Karena kalau sudah disayangi Allah, berarti kan dicintai. Kalau sudah dicintai, Allah ini memerintahkan Jibril dan penghuni langit untuk mencintai dia. Lah kalau sudah dicintai Allah, dicintai Jibril dan penghuni langit, dia bakal menjadi orang yang mulia dan istimewa di dunia maupun kelak di akhirat. Di dunia maupun di akhirat. Makanya Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang yang menyayangi, orang yang mengasihi orang lain, yaitu orang-orang yang beriman dan Islam khususnya, yarhamuhumur rahman, akan dirahmati oleh Allah, akan disayangi oleh Allah. Wa man la yarham la yurham. Kalau kita nggak menyayangi siapapun, la yurham, kita tidak akan disayangi oleh Allah. Manusia kepada binatang kalau sayang, menjaga atau merawat, tidak mengganggu, bahkan mungkin menolong, membantu, kalau binatang itu memerlukan, dia akan dimuliakan sama Allah. Mungkin cerita sering kita dengar, orang yang memberikan minum anjing, orang yang kesehariannya lebih banyak maksiatnya daripada ibadahnya, lebih banyak kemungkarannya daripada ketaatannya. Ada anjing yang hampir mati karena kehausan. Dia ngambilkan air lalu diminumkan ke anjing tersebut. Subhanallah, gara-gara perhatian, peduli kepada makhluknya Allah, sekalipun itu anjing yang najisnya itu mughalladhah dalam agama Islam, ternyata menjadi pintu hidayah dan perubahannya. Kenapa? Mendapatkan rahmat dari Allah, kasih sayang Allah. Akhirnya apa? Masuk surga dia. Masuk surga karena memberi minum anjing. Loh, itu kepada anjing. Lah bagaimana kalau itu dilakukan kepada manusia? Makhluk Allah yang termulia. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lebih akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ajaran-ajaran seperti itu banyak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun kita memiliki wewenang penuh, hak penuh, tetap kita harus memiliki sifat rahmah. Beda dengan orang-orang kafir, al-Yahudnya atau Nasranya, mereka itu kepada anak buahnya nggak punya sifat rahmah. Anak buahnya ditekan, apa kata mereka? Ya segini, mau nggak mau. Tapi ketika sesama orang Islam lebih ada kelonggaran. Tapi orang Islam ini ketika kepada orang Islam mintanya seperti juragannya pisan. Dikasih kelonggaran tapi mintanya seperti juragan. Tapi ketika dia ikut orang Cina, ikut orang-orang kafir, nggak dikasih kelonggaran, dia malah tunduk. Lah ini aneh gitu loh. Aneh. Nah, kita memang diajarkan oleh Rasulullah memberikan kelonggaran, apalagi di saat puasa diringankan tugasnya. Itu mendapatkan kemuliaan dari Allah, seperti yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang dikasih kelonggaran ini kadang terus ngenteng, no menyepelekan. Mestinya justru dia dikasih kelonggaran itu lebih semangat. Kenapa? Dia kerja kepada saudaranya, kepada orang yang beriman, kepada orang yang beragama Islam sama dengan dia, mestinya lebih semangat. Ini enggak, malah sembrono. Jadi yang diajarkan harus rahmat lah. Kita kadang sudah dikasih dan lain sebagainya, tapi itu walhasil intinya kita diajarkan untuk rahmat. Kalau kita merahmati, menyayangi, akan disayangi. Kalau enggak, kita enggak akan disayangi, sekalipun kepada binatang, lebih-lebih kepada manusia. Nabi SAW di dalam hadis yang lain juga bersabda, Inna abdala ummati la yadkhuluna al-jannah bi kasratis sholatin wala siyamin bal bi salamatis sudur wa sakhawatin nufus wa rahmah bi kulli muslim. Sesungguhnya para wali abdal umatku itu tidak masuk surga karena banyaknya sholat atau puasa. Jadi wali itu ada tingkatan-tingkatan. Nah, di antara tingkatan wali itu ada yang disebut dengan wali abdal. Dan wali abdal ini jumlahnya terbatas. Wali banyak, tapi setiap wali itu ada tingkatan. Ada wali ini, ada wali ini. Lah wali abdal ini memiliki di antara tingkatan wali yang memiliki jumlah terbatas. Jadi jumlahnya itu misalnya ini ya, segambaran 40 orang. Berarti ketika mati satu harus diangkat yang lain untuk menggantikan satu. Jadi setiap harinya atau setiap masanya itu 40 orang, nggak mungkin kurang dari 40. Lah wali abdal ini katanya Rasulullah tidak masuk surga karena banyaknya sholat atau puasa. Jadi bukan berarti mereka nggak banyak sholat, bukan berarti mereka nggak banyak puasa. Mereka banyak sholat, mereka banyak puasa. Akan tetapi banyaknya sholatnya dia atau banyaknya puasanya dia itu tidak membuat ia masuk surga. Nah itu kasarnya gini, jangan kita pernah menganggap satu perbuatan yang besar kita lakukan berarti perbuatan ini yang membuat kita masuk surga. Nggak tentu, dan itu tidak mesti. Nah, kasih contoh Imamul Ghazali. Imamul Ghazali itu punya banyak karangan kitab, dan kitabnya semuanya bermanfaat. Nah, kitabnya semuanya bermanfaat, dan bahkan sampai sekarang pun dibaca dan dipelajari. Yang banyak seperti Bidayatul Hidayah atau Ihya Ulumuddin, dibaca, dipelajari sampai sekarang. Lah Imamul Ghazali ini sekalipun banyak karangan kitabnya, dan dia adalah orang yang sangat istimewa di dalam meneladani Nabi SAW, akan tetapi masuk surganya itu bukan dengan banyaknya karangan kitabnya, sekalipun kitabnya itu manfaat. Ternyata beliau masuk surga itu karena rahmatnya dengan seekor lalat yang minum tintanya ketika beliau ngarang. Jadi beliau ngarang kitab, kan kalau dulu kan pulpen itu sistem celup, nulis, celup lagi, nulis. Itu ketika akan nyelup atau akan ngambil pulpennya, itu ada seekor lalat yang hinggap di situ, sehingga beliau berhenti dulu, membiarkan lalat itu terbang dengan sendirinya. Kalau kita kan langsung jekik, langsung nulis, langsung jekik, langsung nulis. Ini enggak, dibiarkan dulu, pergi baru diambil. Sehingga masuk surga karena sebab itu Imam Ghazali. Nah, jangan kita menganggap banyaknya perbuatan baik kita kemudian kita bisa masuk surga dengan itu, enggak. Terkadang dari hal yang kecil, hal yang sepele, yang tidak terlihat, yang tidak kita anggap, ternyata itu yang membuat kita masuk surga. Nah, makanya abdal ini masuk surganya bukan karena banyaknya sholat atau puasa, sekalipun mereka adalah orang yang banyak sholat, banyak puasa. Tapi yang membuat mereka masuk surga itu adalah salamatus sudur, hati yang selamat, yang kosong dari penyakit, sesuai yang difirmankan oleh Allah. La tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang selamat, hati yang sehat, yang bersih dari penyakit dan kotorannya. Yang kedua, wasakhawatin nufus, jiwa yang dermawan, tidak memiliki dendam. Dicaci dia longgar, mudah memaafkan. Diambil haknya membiarkan dan mengikhlaskan untuk yang mengambil. Ini sakhawatun nufus. Kemudian warahmah bikulli muslim, sayang, peduli, perhatian kepada setiap orang muslim, orang Islam, yang dia kenal ataupun tidak. Rahmat dia, peduli dan sayang. Ini sebab tiga ini. Di antaranya yang terakhir pembahasan kita, rahmah bikulli muslimin. Makanya kita jangan kepada orang Islam itu sinis. Sekalipun beda kelurahan, beda desa, beda kota, jangan sinis. Yang diajarkan oleh Rasulullah kita itu tetap nyapa sekalipun nggak kenal, dengan salam. Nabi memerintahkan afsus salama bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan salam itu kepada siapa? Kepada orang yang kamu kenal ataupun yang tidak kamu kenal. Salam. Itu Nabi mengajarkan kepada kita apa? Supaya apa? Saling sapa sesama orang Islam sekalipun kita dengan dia tidak mengenal, walaupun nyapanya itu hanya dengan salam. Tapi terkadang kita perlu membantu mereka, menolong mereka dengan apa yang kita miliki, baik itu harta, baik itu ilmu, baik itu nasihat, baik itu peringatan dan yang lain sebagainya. Walhasil intinya sesama orang Islam itu jangan sinis, jangan benci, tapi harus saling mengasihi, saling merahmati, saling perhatian dan peduli satu dengan yang lainnya. Lah, tiga sifat ini membuat mereka unggul dengan kemuliaan, dengan keistimewaan lebih daripada amal-amal yang lainnya. Jadi tiga perbuatan tadi itu lebih membuat mereka istimewa, lebih membuat mereka mendapatkan kemuliaan daripada amal-amal soleh yang lainnya seperti sholat, puasa dan yang lain sebagainya. Karena apa? Karena tiga itu min a'malil gulub, dari amal perbuatannya hati. Kalau sholat itu min a'malil jawari, perbuatan secara zahir, lahiriah ya. Sholat, puasa itu amalan lahiriah. Adapun yang tiga tadi itu amalan hati. Nah, amalan hati itu lebih istimewa. Karena itu la tuzanu a'malul qulub bi a'malil jawari fil khair wa syarr illa wa turjah a'malul qulub rujhanan bayinan ala a'malil jawari wa tazidu 'alaiha ziyadatan katsira. Kalau ditimbang amal perbuatan hati dengan amal perbuatan anggota badan, baik dalam perbuatan baiknya ataupun buruknya, itu amal perbuatan hati akan lebih unggul, lebih berat daripada amal perbuatan secara zahir atau anggota badan. Dan nampak jelas perbedaannya, bukan imbang atau unggul sedikit, enggak. Kelihatan unggulnya jauh gitu, jauh kebaikannya ataupun keburukannya. Amal kebaikannya ataupun amal keburukannya. Jadi amal baik daripada amal hati kalau ditimbang dengan amal baik yang secara zahir, amal baik hati itu lebih berat jauh daripada amal baik secara zahir. Begitu juga keburukan, amal buruk yang dilakukan oleh hati dengan amal buruk yang dilakukan oleh anggota badan itu lebih berat keburukannya amal buruk hati daripada amal buruk anggota badan. Wa min hadhil haythiyah fadala ahlu tasawuf al-mu'tanuna bi tazkiyatul qulub wal muhtamuna bima yakhussu min al-awsaf wal a'mal salihah. Nah, dari sisi ini, nah, dari segi ini ahlu tasawuf unggul. Yang mana mereka itu ahlu tasawuf apa? Lebih perhatian, lebih peduli dengan membersihkan hati dan menghiasinya dengan sifat-sifat yang mulia daripada sifat-sifat amal baik hati. Ya, lebih unggul dari siapa ahlu tasawuf? Ghairuhum min tawaifil muslimin. Lebih unggul daripada selain ahlu tasawuf, daripada kelompok-kelompok orang Islam, baik itu minal ibad wal ulama, daripada orang yang ahli ibadah ataupun ulama. Alladzina laisa lahum minal inayah bi amril batin mithil ma li ahli tasawuf, yang mereka orang yang ahli ibadah atau ulama yang tidak memiliki perhatian di dalam urusan hati seperti yang dilakukan oleh ahli tasawuf. Artinya kalau ada ulama ataupun orang yang ahli ibadah hanya zahirnya saja, akan tetapi dia tidak pernah memperhatikan hatinya, menjaga hatinya dari keburukannya, dari kejahatannya, dari penyakitnya, maka ahli tasawuf lebih unggul dari dia. Tapi kalau ada ulama orang ahli ibadah bukan hanya zahirnya saja, tapi batinnya dia perhatikan, dia jaga, dia rawat, dia hindarkan dari penyakitnya, maka dia lebih unggul daripada ahli tasawuf. Tapi kalau enggak, dia derajatnya di bawah ahli tasawuf. Nah, derajatnya di bawah ahli tasawuf. Al fadlu biyadillah yu'tihi may yasha' wallahu wasi'un alim. Keutamaan itu, karunia itu di kekuasaan Allah yang Allah berikan kepada yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita saling peduli, saling mengasihi, saling perhatian, dan mudah-mudahan dengannya kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dijadikan hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi. Alhamdulillahirabbil alamin.